Ini sekarang kayak kita coba lempar safari ball ya. Satu, please jangan lari. Please, aduh, padahal udah dua tuh. Jadi biasanya safari ball itu tiga kali ya. Satu, dua, aduh. Oke cuy, kembali lagi channel Abas Gaming, channel berperan yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game ini ya, apa? Elf Explorer ya, dan ini aku abis lanjut berburu Zapdos, tapi nggak dapet-dapet ya. Lanjut berburu Zapdos, tapi nggak dapet-dapet. Oke, kita coba itu aja deh ya. Kita bakal nyobain apa safari aja, karena di safari itu sebenarnya banyak banget cuy. Kalau misalkan kalian udah ke unlock ya safarinya, level berapa ya? Aku rada lupa deh. Safari itu kalau nggak salah pokoknya level-level 40 itu udah kebuka kok. Oke. Ini ya karena ini aku udah dapat si Zapdos, cuman Zapdosnya level 50 jadi masih belum nurut-nurut banget ya si Zapdosnya. Ya, ini juga udah aku gacain, cuman si Zapdosnya masih belum dapat yang speednya tinggi gitu. Aku sebenarnya kalau misalkan gacha kayak gini, itu, aduh, gacha IV-nya itu mending speed sih kalau aku ya. Kalau si Deoxys-nya itu udah full speed, jadi bisa jalan duluan gitu. Ya kita exchange lagi dari event ini ya. Kita coba exchange, bisa satu, nggak apa-apa lumayan. Oke, dapat 30, cok. Dapat 30 lumayan nggak sih? 30. Ini nggak usah ya, ini udah kayak gini aja. Kita urusin yang lain dulu. Kalau bisa dapat yang speednya max atau SP attack gitu. Kalau bisa max sih keren ya. Train ini apa sih? Waduh, dia malah, oh, kita ke training ya. Oke, nggak apa-apa, sekalian habis ini kita bakalan ke safari ya. Ntar kita ubah-ubah lagi dulu. Tuh, cari yang paling bagus. Speednya, aduh. Nih ya, udah berapa kali tadi, cok? Baliknya ke sini lagi, coy. What the heck? Oke lah, biarlah ya, udah. Itu karena emang gagal. Gagal tidak lulu. Bentar, kenapa aku malah ke sini? Kita udah bener ke arena kok. Oke, nah di arena, wait, kita coba lihat kita punya tiketnya atau enggak. Kalau enggak kita beli aja ya. Oke, tiket, oh ada satu kok, tiket kita ada satu ya. Kita masuk. Oke, nah ini dia Safari Zone ya. Kalau kalian mau berburu Pokemon di sini, waktunya tinggal 35 menit lagi sih ya. Gak apa-apa, lumayan lah, lumayan. Nah nih, kalian bisa lihat di sini ada Mew, Moltres, Zapdos, Articuno. Ya ini semua Pokemon UR yang ada di Safari ya. Terus di sini ada Landorus, Tundurus, Tornadus, sama Mew. Lagi-lagi ada Mew ya. Nah cuman safari tiket itu kadang ya kalian punya, kadang ya kalian nggak ada ya. Kalau nggak ada kalian bisa beli sih. Di sini ada Virizion, Terrakion, sama Cobalion. Wow, dapat Golurk. Bertemu dengan Golurk. Oke, nggak ada. Kita lanjut ke sawah berikutnya. Ini kita panggil aja sawah ya. Oke, yang di ini sawah kecil ini di sini ada si nggak ada ya, Cloyster, Dodonzo. Cuman di sini ada nih. Ini yang fishing ya. Fishing bisa dapat Lapras, Dodonzo, Vaporeon atau Cloyster. Nah, kalau yang di sawahnya alias di apanya nih namanya, di rumputnya itu ada Mew, Landorus, Tundurus sama Tornadus.
Oke, ini Tornadus Landorus ya. Aku nggak terlalu suka Pokemon-nya, jadi kita next aja ya. Kita next aja nih, Moltres lagi, Landorus lagi. Oke. Nah, ketemu si Krokorok. Kita lanjut lagi, kita cari tempat yang sepi gitu. Aku biasanya di sana gitu ya. Kan ini Virizion, kalau nggak salah di dekat sini. Nah, di sini, Cuk. Aku biasanya huntingnya di sini nih, Moltres, Zapdos, Articuno. Ya di sini kalian juga bisa dapat Ninetales ya, Ninetales, terus ada si Growlithe juga di sini ya. Gila, ada yang punya Regigigas dong. Oke, nah setiap kita masuk ke Safari Zone itu kita bisa dapat 30 ini ya. 30 apa nih namanya? 30 Safari Ball, 30 Safari Ball. Aku belum pernah lanjut lebih jauh, kita coba lanjut aja ya. Isinya Landorus semua, Cok. Isinya nih trio jin semua. Ini Articuno lagi. Udah kayaknya emang cuman itu ya. Karena aku ngincernya itu Articuno dan lain-lain ya. Dah, kita cari aja ini bareng sama ada satu orang di sini. Oke, kita coba auto aja deh ya. Kita auto. Udah, kalian kalau misalkan nyampe sini tinggal auto terus gini. Nah, kalau misalkan kalian mau up itu bisa aja ya. Karena di sini aku belum punya Articuno. Ini kalian bisa beli ini di Friendly Mall. Lur namanya ini ya, lur. Oke, kita coba beli ya 150. Oke, lurnya kita beli, kita up yang Articuno atau Mew ya. Mew sih katanya jelek ya. Mew katanya jelek, cuman aku juga belum punya sih. Tapi di sini aku yang belum punya sebenarnya lebih ke ice aja ya. Jadi kita naikin si Articuno. Di sini kita nggak bisa langsung nyari 10 kali gitu. Jadi kita ya harus sabar nyari 30 kali gitu ya. Semoga dapat si Articunonya. Nih, kalian sebenarnya bisa ngoleksi Growlithe. Kalau misalkan kalian build Growlithe, kalian bisa hunting di sini sih. Nah, cuman ingat lagi ya, Safari Ball-nya itu cuma 30. Jadi kalau kalian udah 30 kali ngelempar, ya udah kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di Safari gitu. Nah, terus kalau di Safari itu kan ada dua ya, ada dua. Kalian bisa decoy. Decoy ini nanti jadi lope-lope, tapi dia nggak nambahin catch rate ya. Nah, kalau mood ball, kalau kalian lempar itu kalian bakal dapat capture rate plus 1. Jadi lebih gampang ditangkep, Cok, kalau kalian lempar tapi dia nggak lari ya. Nah, nanti untuk kalau dia misalkan udah mau lari itu kalian klik aja decoy. Oke, nah, taunya dia mau lari atau enggak itu gimana? Itu nggak kelihatan, Cok. Ya jadi kita harus mood ball sama ini terus ya. Mood ball sama decoy terus gitu. Oke, kalian harus mood ball. Ini kan udah capture rate-nya udah plus 5 nih. Oke, kita decoy lagi, kita decoy lagi biar dia nggak lari kan ya. Biar dia nggak lari. Terus kita lempar lagi pakai mood ball. Kita lempar pakai ini udah hilang, Cok. Capture rate-nya tadi padahal udah plus 4 kan ya. Oke, kita decoy, lope-lope. Kita mood ball lagi. Oke, kita decoy. Oke, kita mood ball lagi biar plus 5. Nih, capture rate-nya udah plus 5 loh. Kita lempar Safari Ball sekali. Ini kita coba, karena aku belum punya Ninetales juga ya nih. Capture rate-nya plus 5 itu langsung ketangkep, Cuk. Ya. Nggak langsung ketangkep juga ya, tapi kayak kemungkinan besar itu bakalan ketangkep. Ya, di sini kita gacha lagi ya, kita cari-cari lagi. Kalau misalkan capture rate kalian udah plus 5 itu kayak kalian bakal menghemat Safari Ball kalian gitu ya. Oke, please dong Articuno. Biasanya sih aku nemunya kalau di sini ya, nemunya biasanya sih Moltres. Kalau di apa nih namanya Safari Safari ya, di Safari. Oke, let's go. Please ketemu Articuno yuk. Articunonya udah aku up loh padahal pakai lure loh. Udah di up pakai lure 150 diamond tuh. Kan what the heck juga nih kalau nggak dapat udah 30 kali. Ini masih kurang 19 kali lagi, guys. 19 kali lagi. Oke, yang penting kalian udah tahu lah ya gimana cara nangkep-nangkep cara nangkepnya ya. Kalau bisa capture rate-nya itu plus 5. Tapi hati-hati, Cok ya, hati-hati. Biasanya capture rate plus 3 kalau UR itu udah lari. Ya, jadi harus kalian decoy. Jangan kalian lempar terus pakai mood ball.
Kalian tetap harus ngedecoy ya. Ayo please dong, dapat dong tuh. Dia bawa Ninetales dong. Keren kan kayaknya kalau misalkan Pokemon yang follow itu si Ninetales. Oke, Growlithe. Growlithe juga lumayan keren sih. Tapi Ninetales keren banget loh buntutnya, Cok. Kalau misalkan follow Pokemon gitu, follow kita gitu ya. Sumpah. Nggak dapat sama sekali ya. Ya, coba aku langsung nyampe dapat ya, semoga ini dapat, Cok. Oke, Cok, akhirnya ya setelah berapa ya? Sekitar 20 menitan ya aku 20 menitan nyari-nyari UR, akhirnya nemu satu nih Moltres ya. Kita coba, Cok. Kita coba yang pertama, kita coba pakai mood ball dulu ya sekali, set. Oke. Biar dia nggak marah, kita kasih decoy sekali lagi. Oke, mood ball lagi. Oke, kita kasih decoy lagi. Oke, kita kasih mood ball lagi sampai 5. Semoga dia nggak lari sih. Kalau lari udah, Cok, aku mending keluar, sumpah. Oke, kalian bisa tiru cara ini ya. Kalian bisa tiru cara ini. Ini udah catch rate-nya udah capture rate-nya udah plus 4. Kalian bisa lihat di bawah darahnya ya. Capture rate-nya di plus 5 nih sekarang. Oke, kita coba lempar safari ball ya. 1. Please jangan lari. Please. Aduh, padahal udah 2 tuh jadi. Biasanya safari ball itu 3 kali ya. 1, 2. Aduh. Oke, sekali lagi kita coba ini. 1, 2, 3. Ketangkep, Cok. Kita dapat dupenya Moltres. Lumayan ya, lumayan ya, lumayan ya. Oke, nah. Tadi safarinya tadi kalau nggak salah aku kurang 35 menit tutup ya. Sekarang udah tinggal 14 menit nih. Terus Zcoin ini juga kalian pastiin ya, Cok. Zcoinnya atau zipnya, ini zip kalian itu ada ya, Cok. Kalau nggak ya kalian harus beli pakai diamond. Karena kalau misalkan nol itu kalian nggak bisa encounter Pokemon gitu. Oke, nice. Yang penting udah dapat satu ya, oke. Dan masih sisa 26, Cok, dengan cara tadi capture rate plus 5. Oke, aku cukupin sampai sini, Cok. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game sebenarnya, jangan lupa subscribe. Okay, thanks for watching. See you next video. Salam Apos Gaming. Bye.